turun semuanya Scoopy dari Scoopy Sporty Fashion Stylish Prestige lengkap pada harga 150 yang warna di CBS yang warna biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusmi HM dalam channel Yusmi. Oke sahabat Anda, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di pada hari ini tanggal 8 Agustus, tepatnya di hari Senin, sesuai dengan video tadi pagi, untuk CRF sudah turun di belakang saya. Jadi untuk hari ini jumlah pendistribusian dari MT Mataram 26 unit sahabat Honda, yaitu masih ada di atas, belum habis diturunkan sahabat Honda. Paling banyak yang akan turun, yang kita distribusikan hari ini adalah 10 sahabat Honda. Kita lihat. Oke, kita turunkan dulu unit yang ada di truk sahabat Honda, nanti kita lihat secara detailnya. Halo teman-teman, sahabat-sahabatku, ini sudah turun semuanya Scoopy dari Scoopy Sporty Fashion Stylish Prestige lengkap pada hari ini sahabat Honda. Baru selesai diturunkan unit Scoopy, dan yang Beat sudah masuk ke gudang-gudang sahabat Honda. Dan di sini ada CRF 150 yang warna hitam. Di sini ada Vario 160 yang tipe TBS sahabat Honda. Kita lihat di sini. Jadi buat sahabat Honda yang sudah ada rencana pembelian sepeda motor, jangan lupa ke dealer kami. Halo bos. Bos. Ini kita lihat juga yang sudah masuk ke gudang. Di sini sudah perlengkapannya untuk kaki, panduan, buku servis, spion, dan helm sahabat Honda. Sudah dicek sama tim PDI. Kita lihat langsung ke gudang yang sudah dimasukkan duluan sahabat Honda. Karena ini sudah sore, jadi tim mekaniknya sudah pulang duluan sahabat Honda. Kita didistribusikan dari MD Mataram sore hari ini. Ini satu juga yang Beat Sporty CBS ISS. Sama kita lihat Beat Black yang warna hitam sahabat Honda. Ada juga yang Beat Sporty CBS yang warna biru hitam seperti ini penampakannya sahabat. Beat Street, Beat Deluxe yang brown, dan ada juga yang silver sahabat. Nah, namun yang itu sudah kita video kemarin untuk Supra 125. Sekarang kita lihat yang baru nyampe saja. Ini Beat Sporty CBS ISS yang memakai charger. Dan di sini ada Beat Deluxe warna hitam 3. Dan untuk yang warna merah hitam ada 4 sahabat Honda. Jadi jumlah keseluruhan untuk hari ini 26 unit sahabat Honda. Kemarin di sini kosong, alhamdulillah sekarang sudah terisi. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini,
jadi referensi khusus untuk wilayah Lombok, khusus untuk wilayah Lombok Timur. Jika sahabat dan teman-teman saya yang sudah ada rencana pembelian sepeda motor, langsung ke dealer kami, Astra Motor Mas Bagi. Ini tambahan masuk lagi untuk Beat Sporty yang tipe CDS, sahabat Honda. Oke teman-teman, saya lagi ke atas untuk melihat Scoopy yang baru turun. Jadi mungkin hanya ini dulu video sore ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.